Alhamdulillah ya Maya. Meskipun kita sekarang dapat kontrakan kecil seperti ini, yang penting kita ada tempat berteduh dulu. Untuk Mama yang sabar dulu ya. Ya udah ya, disyukurin aja. Mudah-mudahan kita dapat rezeki yang lebih besar lagi dan bisa ngontrak yang rumahnya lebih besar. Ya, mudah-mudahan aja ya Maya. Mungkin untuk besok aku akan coba cari kerja dulu. Mudah-mudahan sih besok dapat kerja yang bagus ya, sehingga kita bisa ngontrak rumah yang lebih besar lagi dan kita tidak ngontrak rumah kecil ini lagi ya Maya. Iya ya. Yang sabar dulu ya. Iya ya. Alhamdulillah, waktunya cari kerja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aja nanti dapat kerja. Biar bisa dapat uang untuk nafkahin istri aku. Dapat kerjaan yang bagus ya. Iya. Supaya bisa kita ganti kontrakan yang lebih besar lagi ya, biar kita tidak tidur di rumah ini lagi ya, Ma ya. Mudah-mudahan cepat dapat kerja ya, ya. Amin, doain aja ya, Ma, dari rumah ya. Mudah-mudahan langsung dapat kerja, kita langsung pindah dari kontrakan ini ya, Ma ya. Iya, ya. Ayah pamit ya, Ma ya. Iya. Aduh. Udah sore lagi. Tapi masih belum dapat juga kerjaannya. Ya udahlah, mungkin hari ini bukan rezekiku. Aku coba lagi besok aja dah. Mudah-mudahan besok aku dapat kerjaan. Aduh, capek juga. Lebih baik aku duduk aja dulu. Istirahat dulu sejenak. Ini udah sore. Udah seharian aku muter-muter cari kerjaan tapi gak ada yang mau nerima aku. Nasib. Ya udahlah. Mudah-mudahan besok ada yang mau nerima aku kerja. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, capeknya mah. Gimana ya, udah dapat kerja? Ya itu. Tadi masih belum dapat kerja, yang sabar dulu aja ya, Ma ya. Mungkin besok aku cari kerja lagi, mudah-mudahan di besok kita dapat kerjaan ya, Ma ya. Yang sabar ya, Ma ya. Iya. Ya udah, besok dicoba lagi ya. Iya. Siapa tahu bisa dapat kerja. Amin. Capek dulu. Mau istirahat dulu ya, Ma ya. Iya ya. Istirahat dulu aja. Mama, sini duduk. Gimana ya, udah dapat kerja? Ya itu mah, dari kemarin ayah udah kesana kesini cari kerjaan tapi masih belum dapat. Gimana sih ya, dari kemarin gak dapat kerja terus, ayah paling gak sungguh-sungguh nih cari kerjanya. Aku udah coba mah, tapi gimana lagi sekarang cari kerjaan itu sulit. Halah, banyak omong. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan aku segera dapat kerjaan supaya aku bisa nyenengin istri aku ya Allah. Thank you.
kalau nyuci tuh yang bener nih, sekalian punya aku. Iya, Ma. Aduh, capek juga habis bersih-bersih. Santai dulu ah. Enak-enakan ya kamu di sini. Nyantai-nyantai lagi. Nih, sapu. Astagfirullahaladzim. Baru aja duduk-duduk istirahat. Ya udahlah, sabar. Ntar tak telepon dulu biar enak. Biar dia siap-siap juga di sana. Eh, Mas Hendra nelpon nih. Halo, Mas. Halo. Iya, aku sudah di jalan ini. Kamu siap-siap aja dah ya. Oh, ya udah, kita ketemuan di pinggir jalan aja ya, mumpung suamiku lagi keluar nih. Nanti kita jalan-jalan. Oke, siap. Berangkat. Duh, mana sih? Kok belum datang ini? Nanti ketahuan suami aku. Duh, istri udah gak ada, tinggalin aku. Ya udah deh, lebih baik aku usahanya jual nasi bungkus sih. Mudah-mudahan nasi bungkusku laku nih. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, siang-siang begini, ngapain lagi di mari? Mana gak ada teman lagi? Capek banget. Nasib kagak ada kerjaan, pengangguran begini doang. Pada kemana anak-anak nongkrong ya? Siang gini, lakunya masih dikit. Nasib, nasib. Ya udahlah, semangat aja. Kayaknya nih bocah nih kemarin nih. Hei. Iya bang. Anak mana lu? Saya dari sini bang, deket bang. Oh jadi lu yang kau ya, yang jualan di mari nih. Kata anak-anak kemarin laporan sama gue nih. Iya bang, saya cuman baru berapa hari ini bang. Alah, jualan nasi bungkus bang. Kemarin, ya ampun, anak-anak bang. Ngomong ya. Ampun bang. Katanya udah 3 hari ini ada anak yang jualan nasi di mari. Iya ampun bang. Cuman jualan nasi bungkus. Lu nggak tahu sama gue ya? Ampun bang. Saya cuma jualan nasi bungkus aja. Alah, bacot doang. Gue gak bakal kasihan sama lu. Lu gak usah melas-melas, Pak. Kalau lu jualan di mari, lu ngomong sama gue. Iya, Bang. Maaf, Bang. Maaf, Bang. Gak tahu dia sama gue. Jadi, kemarin kan udah 3 hari nih. Iya, Bang. Seharinya 50 ribu. Aduh. Kemarin aja sampai alah. Sekarang nggak nyampe 50 ribu pendapatan saya bang. Ini bohong aja banget. Belum ada yang laku. Bohong banget, masa jualan nasi ini berapa duit nih? Berapa duit nasi begini? 5 ribu doang bang. Dapat lah sehari 50 ribu. Mana nggak ada duit nih? Nggak ada bang. Nggak ada duit. Nggak ada bang, masih belum ada yang laku bang. Mohon maaf bang. Nasi belum begini. Jangan bang. Bang. Sekarang gue minta duit. Nggak ada bang, masih belum laku bang. Nasi begini ngapain? Nasi begini nggak jelas. Janganlah bang. Janganlah bang. Jadi lu kalau tetap mau jualan di mari, lu harus bayar dulu sama gue. Ya udah sekarang lu pergi aja. Jangan lu pernah jualan di mari kalau lu nggak mau bayar sama gue. Oke? Oke bang. Ya udah gue ambil aja nih dua. Lumayan lah buat nongkrong. Jangan bang. Udah. Lu pergi aja dulu. Ini aja gue masih. Udah, lu nggak banyak bacot lu.
udah pergi aja dulu. Awas lu ya, kelihatan lagi ya. Bayar dulu tuh, pego. Ingat ya, 150.000 ya, udah 3 hari di mari. Kalau lu belum bayar, gue usir lagi lu. Lumayan juga nih dapat nasi bungkus 2. Ya, bocah tengil dia. Tapi 2 buat siapa ya? Kayaknya sama anak-anak aja deh. Loh kenapa mas? Nasinya kok pada jatuh ini? Ini mbak, aku tadi dipalakin si preman itu mbak. Oh, preman yang barusan lewat sana itu ya? Iya mbak. Akunya itu dipalakin. Emang bikin honor banget dia mas. Coba aja kalau ada saya pasti saya hajar. Tapi masnya gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok mbak. Ini ya mudah-mudahan masih bisa laku nasi saya ini mbak. Nasi. Ini nasi ini saya juga ngambil di orang mbak. Sekali. Ya udah, karena aku baik hati dan tidak sombong dan aku kabut. Kebetulan sekarang saya lagi gak ada kerjaan dan gabut. Gimana kalau saya bantu jualan? Mau gak apa-apa nih, Mbak? Gak apa-apa kok. Beneran. Beneran gak apa-apa. Yuk. Nanti ngerepotin Mbaknya lagi. Gak apa-apa, ayo yuk. Ya udah deh. Nasi. Nasi. Nasi bungkus. Nasi. Ngomong-ngomong, kamu kok mau sih nemenin aku jualan nasi kayak gini? Gak apa, kenapa? Ya, gak aja. Kamu kan pakaiannya seperti itu, sedangkan aku seperti ini. Apa kamu gak malu? Sudah, yuk kita jualan. Oke dah, nasi. Nasi bungkus, Bu. Ibu, ini iya. Nasi, Bu. Ini apa? Mau juga. Berapa, Bu? Dua ya. Gak sekalian mau diborong, Bu. Oh, enggak. 10.000 ya, Bu, ya. Jadi langganan Bu ya. Ya yuk kita lanjut ya. Alhamdulillah sudah laku. Nasi. Emangnya mbaknya ikut aku jualan dari tadi gak apa-apa nih mbak? Beneran ya? Gak apa-apa kok, beneran gak apa-apa. Alhamdulillah ya, semenjak mbaknya bantuin saya jualan, dagangan saya ini jadi laris manis mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya mbak ya. Sama-sama. Mudah-mudahan mbak selalu dilancarkan rezekinya ya mbak. Amin. Mas. Kita kan saya belum kenalan loh. Kan kalau tidak kenalan kan ada pepatah, tak kenal maka tak peka. Oh iya, bukan gitu sih mbak. Gimana? Tak kenal maka tak sayang. Oh nah, itu yang benar. Okay, jadi okay. Biar tumbuh benih-benih sayang, kalau bisa benih-benih cinta. Cipit. Ya udah, yuk kita kenalan. Mas namanya siapa? Saya Ade mbak. Mbaknya? Nama saya Ayu. Sama-sama inisial Ayu sih. Paling jodoh. Amin. Ini bercanda kok. Tapi kalau diaminin enggak apa-apa. Amin. Sih. Ya udah deh. Lanjut jalan kita lagi. Kan jualan kita sudah habis nih, Mbak. Mbaknya rumahnya di mana? Rumah saya di Simpang Timur itu, Mas. Mau ke rumah? Boleh deh, saya anterin Mbaknya ya. Kan hitung-hitung bantuin Mbaknya. Mbaknya tadi sudah bantu saya Mbak Ayu. Oke, okay, yuk. Mbak Ayu kan ya tadi ya. Benar. Sekalian tak kenalin ke orang tua ya. Enggak apa-apa kan? Gimana ya? Masa aku lain kali aja deh mbak ya? Enggak apa-apa. Soalnya ya sudah. Pakaian ya aku kayak gini loh. Enggak apa-apa. Yaudah, ayo. Yuk. Yaudah, wis. Kos, hati-hati. Iya, mbaknya hati-hati. Di sini ya, Mbak? Iya, di sini kafenya. Iya aja mbak, langsung. Wah, bagus banget ya. Kopi ini kayaknya asik deh. Iya emang, ini tempatku biasanya nampung juga sih. Gitu. Mas? Iya, bentar mas. Permisi mas, mau pesan apa?
di kafe kami, kami menyediakan makanan spesial seperti ini, nasi ayam potong ya, sama nasi ayam kampung, dan minumnya ada Milo Float sama Cappuccino Float. Kamu pesan apa? Yang ini aja deh. Terus snacknya pesan apa? Kentang goreng aja deh. Ini pesan yang ini mas, satu ya. Boleh. Terus minumnya ini satu. Boleh. Nah, makanannya ini satu, ini satu ya? Boleh, boleh, boleh. Saya siapin dulu mas ya. Loh, itu kan si Ade. Milo Float satu. Kelihatannya lagi sibuk nih ya. Eh, Bunda dari mana nih, Bun? Dari shopping ayah. Asik ya. Iya. Asik shopping-shopping terus ya. Ayah lagi ngapain itu? Ini lagi nyiapin pesanannya itu pelanggan kita. Pulang baru datang. Ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah lah. Sekarang kita sudah punya usaha sebesar ini, ya patut disyukuri juga ya, Bunda ya. Jadi terima kasih banget sih buat bundanya yang udah nemenin aku dari nol sampai sekarang, sampai usaha kita sudah seperti ini. Terima kasih ya bundanya. Sama ya. Ya udah kita anu dulu. Saya nyiapkan dulu ya. Oh, ini sibuk ya? Sibuk nyiapin pesenannya pelanggan kita itu. Oh iya ya. Aku kan barusan lewat pinggiran, ini ada dompet. Di dompet apa? Nggak tahu, coba cek kan. Nemunya di parkiran? Benar. Bunda takut yang mau ngebuka. Ya. Saya juga takut nih. Biar nanti kalau ada yang nyariin, ada yang bingung nyariin dompetnya, bilang aja ada di kasir aja. Iya, ayah aja ya. Ini ayah simpen sini dulu ya. Nanti kalau ada yang nyariin, bilang aja ada di kasir ya bunda ya. Oke, siap ayah. Ayah, nganterkan ke pelanggan dulu. Oke, semangat ayah. Siap, terima kasih. Semangatnya. Ngomong-ngomong, cowok yang kemarin emang kemana? Gak ada sih, dia gak serius. Main-main aja kayaknya. Maksudnya main-main gimana? Ya gitu deh. Ya udah sih, ngapain bahas dia? Oh, ya udah sih. Udah. Permisi. Snacknya masih kami buatkan mas ya, mohon tunggu dengan sabar ya, masih kami proses. Terima kasih. Terima kasih mas. Ngapain sih dia di sini? Terus hubungan kita ke depannya gimana nih? Aku sih tergantung kamu. Kalau kamu serius, ayo. Kalau cuma main-main aja kayak cowok aku yang dulu, terserah kamu sih. Kamu sudah minum ya? Sudah kok. Oh ya udah, kalau udah tak bayar dulu ya? Iya. Kenapa? Lah, dompetku gak ada tadi, ada di kantong belakang sini. Loh kok bisa sih? Kok gak ada ya, padahal udah tak cari tadi di motor depan. Gimana sih kamu? Terus gimana dong? Nah, itu gimana ya? Coba cari aja dulu ya. Gak ada tadi, habis ya. Coba cari dulu. Gak ada kok. Terus gimana ya? Ada apa nih mas? Ngapain sih mas? Nanya-nanya. Iya nih, cuma pelayan aja, kepo banget sih. Enggak, kayaknya kelihatan tadi kebingungan. Biasanya emang harus mas tahu gitu masalah gitu. Ya udah deh, kalau gitu maaf ya sudah ganggu. Ada apa ini ya? Ini bun, tadi saya lihat dari sana kayaknya masnya sama mbaknya ini kebingungan, kayak ada yang dicari gitu. Udah sih, ngapain pelayan ini tanya-tanya. Kebetulan ini yang punya kafe di sini mbak, dan kebetulan juga saya istrinya dari Mas Adi. Ya udah deh, kalau seperti itu mungkin saya tadi nanya di sini, mungkin bisa bantu masnya dan mbaknya di sini, karena kelihatan kebingungan di sana, dari sana itu kelihatan banget. Ntar ya mas ya.
Eh, Mbak, Mbak. Iya, Mbak. Emang bener ya dia suami Mbak? Iya, betul sekali dia suami saya dan sekaligus dia yang punya kafe di sini, Mbak. Hmm, gitu. Iya, benar sekali. Mungkin ini ya Ding cari emas ya? Kok bisa ada di sampean? Nah, ini tadi istri saya yang nemukan ada di parkiran. Mungkin tadi emasnya waktu turun dari sepeda itu jatuh di sana. Untungnya ketemu sama istri saya ini, jadi langsung disimpan sama istri saya. Kita memang cari siapa pemilik dompet ini. Betul kan saya punya emas kan? Iya, iya, emang dicek benar. Dicek dulu, Mas, dicek dulu. Iya, sih. Emang enggak ada yang hilang ya? Enggak ada yang hilang. Iya. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Mari, Mas, kita ke sana lagi. Syukur ya, dompetnya masih ada kok. Iya. Kalau gitu kita bakalan malu. Oh iya, tadi itu emang kamu kenal kok sampai nanya-nanya sama si istrinya dia? Dia tuh dulu mantan suami aku. Tapi sekarang dia sukses banget loh. Masa dia udah jadi pemilik kafe ini? Gitu, ya udah aku bayar dulu ya. Iya. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Ambil hikmah dari video yang kami buat ini. Kali ini kita mencoba untuk membuat video di mana salah seorang pasangan muda yang baru menikah dan pasangan itu adalah pasangan miskin. Nah, pasangan ini mereka itu mencoba untuk bangkit bersama. Jadi si suami mencoba untuk mencari kerja saat sudah menikah. Namun pada akhirnya si suami ini masih belum mendapatkan pekerjaan hingga sang istri meninggalkannya dia mentah-mentah. Jadi hikmah dari video ini, temanilah pasangan kalian apapun kondisinya. Jangan berpaling ke lain hati. Mungkin saat dia sudah sukses, bukan Anda lagi pilihan dia. Jadi pesan kami di sini, cintailah pasangan Anda apapun kondisinya. Baik dia kondisi miskin maupun kaya, tetap cintai dia, support dia, karena di balik suami yang hebat ada istri yang mendoakannya di belakang itu. Nah, untuk itu cobalah untuk setia kepada pasangan Anda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.